sendiri belum lama, tapi saya melihat atmosfernya sangat beda gitu. Sebanyak 300 mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tanjung Pura, Untan, mengikuti kegiatan Pontianak Bala yang berlangsung di Aula Keriang Bandung, Gedung Bank Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak pada Rabu pagi. Pada kegiatan Pontianak Bala ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Haji Tamlin Usman DE, Wali Kota Pontianak Sutarmiji, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat Prijono. Profesor Tamlin Usman menganjurkan kepada para peserta Pontianak Bala yang sebagian besar adalah para pelaku usaha untuk saling bekerja sama dalam mencapai keberhasilan. Hubungan kerjasama itu penting. Dan itulah rahasia kesuksesan karir apa saja dan pekerjaan apa saja. Yakinlah itu. Networking, kerjasama, collaboration. Jadi kalau kalian nanti berdagang, jangan berdagang sendiri. Kalau kalian ingin berbuat sesuatu, jangan berbuat sendiri. Nanti kalau berbuat sesuatu, nanti Anda cuma bikin, Anda bisa bikin kue, tapi gak bisa packagingnya, gak bisa nawitkannya, gak bisa marketingnya. Mau jadi apa? Lebih lanjut, Rektor Untan memotivasi para peserta yang masih berumur muda untuk meraih kesuksesan semudah mungkin. Pada kegiatan Pontianak Bala ini diikuti oleh 1.300 peserta pelaku usaha di Kota Pontianak dan menghadirkan sejumlah pemateri nasional. Sukardi, Agus Supriyadi melaporkan untuk thetanjungpuratimes.com.